Menjelang aksi kejohanan separuh akhir Liga Hoki Dunia, WHL, pasukan hoki wanita negara berangkat ke Amsterdam bagi menghadapi tiga aksi pemanas badan sebelum menyertai pertandingan di Brussels, Belgium yang akan membuka tirainya pada 21 Jun ini. Pengendali skuad Malaysia Tigers Muhammad Dharma Raj Abdullah yang ditemui media di KLIA berharap skuad hoki wanita negara dapat mempamerkan semangat juang yang tinggi sekalipun berdepan laluan sukar diletakkan dalam kumpulan B bersama pasukan ternama Eropah. Tetapi saya menganggap tu kira peluang tu walaupun kecil, tetapi saya menganggap dia sebagai still a chance of a lifetime kan. So saya tak nak kira pergi ke sana and just rasa untuk apa bermain dan pulang balik macam tu. Kita mesti kira cuba, sebab kalau katakan kita memerlukan dua kemenangan, saya rasa mustahil lah. Okay, disebabkan satu saja yang layak ke suku akhir itu. Sementara itu, Kapten Hoki Wanita Kebangsaan Siti Nur Amarina Rohani berkata persiapan rakan sepasukannya kini di landasan terbaik sepenuhnya bagi mengharapi suasana sebenar pada separuh akhir Liga Hoki Dunia nanti. Meski diletakkan dalam kumpulan maut bersama Australia dan New Zealand, Malaysia Tigers tidak akan mudah menyerah kalah dan berjuang sehingga whistle penamat. Pada saya, kami berada tahap yang baik, prestasi yang terbaik. Jadi kami pun akan bermain di Amsterdam dan ini bukan satu platform untuk kami sebelum kami melalui satu perlawanan yang sebenar. Jadi secara mental dan fizikalnya ia merupakan satu perkara yang baiklah untuk kami menghadapi perlawanan yang sebenar.